Ya, ini keberkahan Idul Adha bahwa kita niatin sama Pak Jul, pokoknya kita mau berkurban itu udah harus ke grassroots, ke bawah, karena buat saya tepat sasaran dan alhamdulillah disupport oleh Pak Jul. Dan buat saya beruntung punya ketum kayak begini, mau gaul kayak gini kan jarang-jarang ada ketum mau ketemu masyarakat kayak gini. Nah, perasaan Pak Jul gimana perasaannya, Pak Jul? Ya, kita pan selalu ya tiap tahun. Tahun ini terakhir sama Mas Eko sudah 199. Wah. 199 ekor. Iya, kami nggak dihitung. Nah, ya sampai besok belum tahu jumlahnya berapa. Tiap tahun rutin itu kita berbagi. Yang di eksekutif dan legislatif kumpulin. Saya pribadi ada sama istri 19. Tapi Mas Eko ada berapa, maksudnya di daerah mana aja? Ada berapa tempat ini, udah tempat berapa? Kalau ini tadi titik kedua. Besok itu ada 7 titik gitu ya. Kemarin ada 3 titik untuk saya internal. Tapi kalau untuk Bapak ini lebih keliling Indonesia. Kemarin aja ke Lampung. Ada 100 berapa? Lampung 102. Lampung 102 tempat. Tapi memang ditentukan di musola-musola, di tempat-tempat. Iya, pokoknya besok kita di lokasi kebakaran di Jakarta Selatan ya. Jadi enggak hanya musola aja, jadi ada lokasi kebakaran, terus ada musola, masjid, dan juga masyarakat-masyarakat yang tentunya membutuhkan daging-daging kurban. Yuk, makasih ya. Terima kasih.